Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ikhlas ialah orang yang tidak memberi mengharapkan balasan dan juga memberi tidak mengharapkan untuk diberikan kepadanya terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni macam ni. Bila seseorang kita bagi sesuatu pemberian, tiba-tiba orang tu tak ucap, tiba-tiba orang tu tidak mengucapkan terima kasih. Kita kata, ish, teruk sungguh dia ni. Terima kasih tak bagi langsung. Jadi kita tu mengharapkan terima kasih. Orang yang ikhlas ialah orang yang tidak mengharapkan terima kasih. Itu ikhlas. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Kita nak masuk bank, ada orang agaklah bank tu. Ada jual bam apa tu kan. Jadi, dia assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam, kita kata. Jadi, dia bagi salam tu, dia menyapa kita tu, dia minta sumbangan kita. Jadi, kita ni dalam menerima ataupun dalam situasi yang macam tu rupa, orang ni hidup dalam kepelbagaian menerima dia akan situasi itu. Ada orang tembelak, sama ada secara lisan ataupun di hati. Kalau di hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada lagi tak ni? Tadi jumpa lah sana. Ada lagi. Eh, ramai lepas ni. Ha, ni terbelak di hati. Tak apa hati. Ada orang macam tu duk minta kat kita. Ada orang yang terus direct. Ngaji lagi kah? Ngaji. Tu ngaji macam mana duk tu drama ni? Tu terbelak. Jadi bila kita masuk dalam bank, siapa dia tunggu di bank? Sebab dia tahu kita keluar dengan duit. Tu dia pandai duk tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak mau bagi RM50, jadi sebelum masuk bank, bawa dompet masuk. Dalam tu ada RM1 kan? Dalam tu ada banyak RM1 kan? Tak mau bagi RM50, bagi yang lebih kecil daripada RM50. Bagi, jangan tak bagi. Kita bagi RM1 je. Dia terima macam mana, kita memberi macam mana. Kalau dia terima sama ada di mulut ataupun hati dia, kita bagi RM1. Bila kita bagi, dia terimalah RM1. Dalam hati dia kata, RM1 je. Ingatkan nak bagi banyak, bagi RM1 je. Jadi orang ni orang yang tak bersyukur. Kalau dia mempertikaikan nikmat, dia tak bersyukur. Sama ada ucapan di mulut ataupun di hati, tak baca. Di mulut kan, di hati, tapi dia tak menghargai RM1 yang kita bagi tu. Dia ialah orang yang tak bersyukur. Sebab orang ni kalau sedikit pun tak bersyukur, dia banyak pun dia tak akan bersyukur. Sebab tu Nabi kata, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak berterima kasih pada perkara yang sedikit, dia tidak akan berterima kasih dalam benda yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pula kena macam mana? Walaupun sangat, terima kasih pak cik, terima kasih pak cik, terima kasih abang. Jadi kita pula yang terima tu, jangan sudi menerima terima kasih. Sebab tu dalam bahasa orang Melayu ni, bila orang kata terima kasih, kita kata sama-sama. Hang pun dapat sama, tu makna dia. Sama-sama. Ataupun dalam bahasa moden sikit, dia kata kembali. Ambil balik ke hang. Aku tak terima terima kasih tu. Kembali. Kembali balik ke hang. Ha, tu makna ikhlas. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Orang yang ikhlas, orang yang tak perlu terima kasih orang. Okey, contoh macam mana situasi kita ataupun suatu situasi yang membolehkan kita tak diterima kasih kepada kita. Okey, banyak. Kita nak masuk dalam masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tabung masjid. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun buh duit dalam tabung tu dan tak pernah dengar pun dia balas terima kasih kan. Kalau kita dengar, kita terkejut kot. Mungkin hak kedepan-kedepan ni ada teknologi baru daripada Jepun, dia buat sensor. Bila masuk duit, terima kasih. Jadi subhanallah, sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang buat ni dia nak menghargai orang yang bagi, terima kasih. Jadi kita ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kita bila kita memberi macam tu, sudah pasti kita ikhlas. Sebab kita tak dengar terima kasih. Kita tak perlu orang peduli. Orang tak, kita tak perlu respon apa-apa. Sebab kita memberi hanya kerana Allah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berziarah ke rumah siapa-siapa, orang ni orang susah, orang ni orang miskin. Pergi rumah orang susah, pergi rumah orang miskin, barangkali sofa pun tak ada. Barangkali duduk atas tikar je. Salah sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, banyak orang memberi, menghulurkan terus kepada tuan rumah Sa'adah Sina Muhammad. Maknanya kita memberi itu, kita akan mendengar balasan dia, terima kasih. Tapi saya pernah jumpa seorang kawan saya, kami ziarah satu rumah orang miskin, tak ada atas kerusi, tak ada atas sofa, duduk atas lantai, ada tikar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nak balik, kawan saya ni, dia nak menyembunyikan sumbangan ataupun sedekah dia. Jadi, soalan Sina Muhammad, dia angkat tikar tu, saya perasan. Dia angkat tikar, dia buat duit. Sebab orang Melayu ni, bila orang main rumah, dulu-dululah. Kalau rumah dulu-dulu ni, dia tak ada cushion. Dia tak ada sofa. Kita pergi rumah, mesti orang empat tingkap. Betul tak? Bila kita duduk tanpa tingkap dihampak, orang tu rumah tu kata, Sasan, ambil tingkap tak? Tingkap mengkuang. Bila tingkap plastik kan? Jadi bila kita hampak tingkap, baru kita kata, mai ada tingkap. Duduk, ada tingkap, ada tingkap. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi bila tikar dihampak, tetamu datang. Bila tetamu balik, tikar digulung. Ataupun tikar dilipat. Tentulah tuan rumah ni, masalah Sayyidina Muhammad, bila hampak tikar, dia gulung balik ataupun dilipat balik. Duit. Tuan-tuan. Maknanya, subhanallah. Jadi, orang tadi dah balik. Dia tinggalkan duit tanpa dia perlu terima kasih. Itu ikhlas. Jadi salahkah kita memberi untuk menerima, untuk kita bila kita bagi, orang ucap terima kasih? Tak salah. Orang tu hak dia kena berterima kasih. Kita sendiri tak perlu terima kasih. Ada setengah-setengah orang, dia pergi bagi satu ke orang di rumah orang, Sayyidina Muhammad. Dah bagi-bagi, orang tu dah pegang. Tak balik duduk tunggu. Pasal orang tu masih belum kata terima kasih. Tunggu apa ni? Terima kasih. Sama-sama berhubi. Jadi, maknanya, kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah, hanya sahaja kami memberi makan kerana Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak perlu daripada kamu jaza'an, pembalasan, kembalas kami. Wala syukura, kami tak perlu terima kasih kamu. Ni siapa kata? Allah. Ni Allah ajak makna ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.